dalam rangka memperingati HUT ke-78 Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan upacara peringatan di halaman kantor Wali Kota Blitar pada Senin 18 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Blitar Santoso mengapresiasi seluruh insan transportasi yang telah mendukung kemajuan layanan untuk masyarakat umum. Peringatan Harhubnas menjadi momentum yang tepat bagi insan transportasi untuk bergerak dalam meningkatkan kinerja, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Upaya tersebut sesuai dengan tema besar Harhubnas, yaitu Melaju untuk Transportasi Maju. Wali Kota Blitar juga meminta agar Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak secara optimal. Di antaranya dengan operator, stakeholder, hingga mitra kerja pemerintah daerah sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga pihaknya berharap agar seluruh jajaran di Dinas Perhubungan dapat mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Blitar juga menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Palang Merah Indonesia PMI. Peran PMI untuk masyarakat juga tak kalah penting, utamanya dalam bidang sosial kemanusiaan. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Blitar juga menyalurkan bantuan paket sembako dan seragam baru bagi cuki resmi, termasuk bantuan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan untuk juru parkir dan ketua RT yang meninggal beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menyerahkan piagam penghargaan dari PMI Kota Blitar untuk pendonor darah 10 kali, 20 kali, dan 50 kali. Berikut liputan ABTV selengkapnya. Dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, akan diserahkan sertifikat petugas penjaga lintasan serta seragam dan sembako bagi jubir. Pada peringatan hari ulang tahun ke-78 Palang Merah Indonesia tahun 2023, kami sampaikan bahwa jumlah donor darah sukarela di PMI Kota Blitar tahun 2023 sebagai berikut. 1. Donasi donor darah sukarela 10 kali sejumlah 420 orang. 2. Donasi donor darah sukarela 25 kali sejumlah 143 orang. 3. Donasi donor darah sukarela 50 kali sejumlah 24 orang. 4. Donasi donor darah sukarela 75 kali sejumlah 8 orang. Serta akan diserahkan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada 1. Dr. Sandi Eka Suprajang SEMM, donasi donor darah sukarela 25 kali. 2. Bapak Kuntoroso, donasi donor darah sukarela 50 kali. 3. Bapak Ahmad Nur Fuad, donasi donor darah sukarela 25 kali. Wali Kota Blitar selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap. Penghormatan pasukan. Rock!
Tegak! Ras! Kabar, upacara bendera, peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-78 Palang Merah Indonesia. Tanggal 18 September tahun 2023, Pemerintah Kota Blitar siap! Laksanakan! Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin Komandan Upacara. Kepada sang merah putih, hormat! Ras! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mendudukkan kepala sejenak seraya berdoa yang ditujukan kepada arwah para pahlawan kesuma bangsa. Semoga pengabdiannya pada lusa bangsa dan negara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta. Mulai. Thank you.
selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 1. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka di dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. 2. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, kepercayaan tingkatan, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. 3. Kenetralan, agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. 4. Kemandirian, gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negara, harus selalu menjaga otonomi, sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan ini. 5. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. 6. Kesatuan. Di dalam suatu negara, hanya ada satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. 7. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Persiapan penyerahan secara simbolis. Penyerahan sertifikat petugas penjaga lintasan atau PJL, seragam dan sembako bagi jukir, piagam penghargaan PMI, santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi jukir dan ketua RT yang meninggal dunia, serta launching penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi.
kata yang lebih mulia selain ungkapan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena nyata limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Perhubungan Nasional dan HUT PMI ke-78 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 ini merupakan momentum yang tepat bagi seluruh insan transportasi untuk terus bersama bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tema besar Hari Perhubungan Nasional tahun ini adalah Pelaju untuk Transportasi Maju. Tema ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana para insan transportasi mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja-kerja nyata melakukan transformasi dan inovasi sektor transportasi serta secara kolektif menggelorakan semangat untuk melaju demi mewujudkan transportasi maju di Indonesia. Saya berharap kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Blitar selaku regulator sektor transportasi agar dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi secara optimal dengan para operator, stakeholder, dan mitra kerja pemerintah daerah. Tentu dengan peran dan fungsinya masing-masing, semuanya demi untuk menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada terwujudnya Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat sesuai dengan cita-cita kita bersama. Sesuai makna Hari Perhubungan Nasional sebagai hari bakti insan transportasi kepada negeri, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh insan transportasi di Kota Blitar, utamanya karena telah berdedikasi dan berkarya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, sementara dalam kaitannya dengan HUT PMI, telah kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini PMI telah memasuki usia yang ke-78 tahun. PMI dibentuk oleh pemerintah sebagai kelengkapan negara di bidang kemanusiaan pada tanggal 17 September tahun 1945 atau tepatnya satu bulan setelah kemerdekaan bangsa ini. PMI sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2012 tentang kepalangmerahan menjalankan berbagai kegiatan kepalangmerahan antara lain penanganan bencana, penanganan konflik, penyediaan darah yang aman dan sehat, penanganan masalah kesehatan sosial serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan generasi muda dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Yeah.
Pagi hari ini kita menyelenggarakan upacara bersama antara Dinas Perhubungan dengan PMI tampak di dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Ulang Tahun PMI yang ke-78. Kebetulan dari Dinas Perhubungan, tema yang diambil adalah Perhubungan Melaju untuk Transportasi Laju. Ya. Ini mengandung maksud bagaimana upaya yang dilakukan oleh insan yang ada di Dinas Perhubungan ini agar seluruh infrastruktur yang ada di daerah itu betul-betul tercukupi. Alhamdulillah Kota Blitar juga cukup inovatif dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan. Hal ini dibuktikan dalam bentuk target-target pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan, tingkat kesejahteraan parkir ini juga sangat diperhatikan, bahkan sampai pada keselamatan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tadi sama-sama kita saksikan ada 2 orang jukir yang meninggal karena sudah diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya mendapat santunan 42 juta masing-masing juru parkir yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugasnya. Ini terus dikembangkan sehingga bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan ke depan akan semakin maju dan melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan demi keselamatan kita bersama. Dan juga dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 ini, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perhubungan Kota Blitar memberikan pelayanan gratis bebas denda uji kendaraan bermotor selama 1 bulan penuh, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober tahun 2023. Untuk itu, kami mengajak dan mengimbau kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan umum wajib uji, segeralah lakukan uji kendaraan bermotor demi keselamatan kita di jalan. Selamat Hari Perhubungan tahun 2023. Sukses selalu, Blitar keren. Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Maju terus perhubungan Indonesia. Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Maju terus perhubungan Indonesia. Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Semoga pelayanan transportasi Kota Blitar aman dan nyaman.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya. Pada hari ini semua dapat berkumpul di kantor Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat dalam acara tasyakuran dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Ketiga, kultum dan doa. Dan keempat, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada pagi hari ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan, marilah kita awali acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Kepada Bapak Juwari SH/MSI disilakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan satu rahmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk tasyakuran Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 ini. Jadi kita syukuri bersama apa yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita berdoa senantiasa berdoa untuk agar ke depan kita dalam bekerja senantiasa diberikan selalu kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Itu intinya Pak, saya tidak banyak, saya tidak dalam memberikan sambutan karena saya setiap minggu sudah memberikan pengarahan Pak. Jadi saya pada pagi ini, hari ini tidak memberikan pengarahan, jadi yang memberikan mau jawab masalah nanti Pak Yai. Jadi kita biar selalu diingatkan dalam bekerja ini, kita senantiasa harus selalu ingat dan berdoa sehingga kita apa yang menjadi tujuan kita itu yang akan bisa segera tercapai. Sekian itu, sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kinerjanya selama ini, dan juga tetap semangat untuk selalu melaksanakan tugas kita sehari-hari demi suksesnya program-program pemerintah Kota Blitar dalam melayani masyarakat Kota Blitar. Itu yang dapat saya sampaikan dari saya, dan kurang punya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, kakak, kemuliaan, langsung bangun. Ini tugas kula ngaji, kultu. Iki jatahin tegur pitung menit, iki ora usah dangu-dangu, sing penting mangan gendang beres ngono iki. Lek jam muni panganan apa. Mungkin iki yo mung kudu wae nek jajake jajan. Iki dereng sarapan to niku. Layak to layak aku golek sampe gaji ku kesuwen gur dipisu ya caca iki sawi gaji jare lohu kowe wis pene arbaun man utihin nafaqat tiya khairat dunya wal akhirah. Ada empat perkara, barang siapa yang diberi empat perkara ini dia akan diberi kebaikan dunia dan dia kebaikan akhirat. Lek jenengan duwe patang perkara niki akan diberi
beri kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Siji lisanun dangirun, wong sing lisani gelem zikir. Mulane jenengan iki nyambut gawe sak nyambut gawe, ogreh sak ogreh, aja nganti lali lisane awake dhewe iki tetep nyebut asmani Gusti Allah. Nggih. Jenengan ketika jenengan bekerja dimanapun berada, numpak motor atau tebut iki mawon, iki lisan iki nyebut asmani Gusti Allah. Di saat jenengan karo nyambut gawe, atimu kelingan karo Gusti Allah, siji insya Allah jenengan gampang diparingi selamat. Amin. Allahumma amin. Mengko uripmu yo dadi barokah. Krungone boten iki. Iki lesan iki dikir-dikir. Allah memberi lisan kepada kita. Iki ora kok di ngomong ngeleki koncone ora. Gusti Allah maringi lisan awake dhewe iki ora kok di ngelek-ngelek, ora kok di ngrasani wong boten, tapi kok di ibadah. Lisan yang kita punya ini gak gunake dikanggo ngibadah, tapi ternyata sering lisan kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hati teman, menyakiti hati saudara. Dengan lisan kita, kita menyakiti hati suami kita, menyakiti hati istri kita. Nggih, napa nggih? Ya tekalah kuwi. Sebabnya apa? Lisan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ojo dikira awake dhewe diparingi lisan ki ora mikir cuma-cuma. Sok enten yaumul kiamah akan ada pertanggungjawabannya. Kowe biyen tak paringi lambe, monggo apa lambemu. Ki rumane prasa ki jawab. Nggih, diterangne. Mulane lisan ki omong sak omong sing penting, aja sok omong barang sing renek pahit dae. Mekur dingin ngoncai elek kono, ketarane kaya gawe seragam, ketarane kaya pegawai, tibake lambene elek tukang ngomong elek kancane. Enten apa mboten? Iya. Kok ya tekan ta? Rasah teko kok piye? Piye putih. Kalbun sakirun, kalbun lisanun dakirun. Lecet dengan orang yang wong sing bejo donya, bejo akhir, kebaikan dunia, kebaikan akhir. Wong sing lisane gelem zikir, ngibadah ki sing paling penak. Ngibadahe entek ganjarane gedhe, kuwi wong sing zikir. Zikir ki ora ketokne dhuwit. Ibadah sing paling abot ki lek sedekah kok. Rupa lagi, ibadah sing paling apa? Sodako, mengeluarkan uang milik kita, ini paling berat. Kalau dikir ke CNN, dikir. Jenengan jajan ngetok ada duit 500 sewu, apa namanya? Apa? Ojone 500, saya ketek. Lagi ada ibadah sing gampang, ganjarane gede, lisanun dakirun, wong sing lisane gelem zikir. Mulane jenengan sambil bekerja, iki yo sambil ngibadah. Kalian kerja dimanapun tempatnya, usahakan lisan iki dikira maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Billah, il-ali, il-hadi, sajani yoyis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Sunaryo, Wakil Wali Kota Blitar, mengucapkan selamat memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 kepada seluruh insan perhubungan. Maju terus transportasi Indonesia. Jayalah di darat, laut, dan udara. Selanjutnya, mari kita dukung dan wujudkan tema peringatan Hari Perhubungan Nasional, yaitu Melaju untuk Transportasi Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pribadi dan juga atas nama rekan-rekan ASN Pemerintah Kota Blitar, mengucapkan selamat Hari Perhubungan tahun 2023 dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju. Mudah-mudahan perhubungan semakin jaya dan bisa melayani semua masyarakat dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu PMI. 78 tahun PMI mengabdi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu kelancaran tugas-tugas pengabdian, tugas-tugas Palang Merah Indonesia. Hari ini genap usia 78 tahun PMI dengan tema mengabdi sepenuh hati. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan mari kita tingkatkan kebersamaan ini untuk sesama, untuk warga negara Republik Indonesia terindah. Maju terus PMI, jaya terus PMI, sukses terus PMI dalam mengabdi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI menolong sepenuh hati. Terima kasih kepada masyarakat Kota Blitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami keluarga besar Palang Merah Indonesia hari ini melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-78 Palang Merah Indonesia di Kota Blitar. Semoga kami bisa mampu mengemban amanah masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Semangat mengabdi untuk sesama.